padukra pasukan ma herto namlah lerto ledah dro herto ledah dro pasukan untuk bai'at al mahdi urung silut so pasukan Indonesia bekas nah hadis nah. Kak, dalam hadis, hadisnya mulai dalam kitab Sahih Bukhari. Entah menyahani berdeh hijab pada berdeh memberikan rumah kita. Dalam kitab Syarah Muslim, Bukhari Muslim. Kenal kita hadis. Bukan dibuka dalam kitabnya. Lihat aku Musa. Han akan terjadi kiamat dunia ini bukan dalam hadis. Hatta da'u dan ardo sehingga singgalam itimah da'u ya itimah ardo bakbumo Arab ardul Arabi di tanah-tanah Arab di tanah-tanah jazirah Arab di bumo Arab Saudi han terjadi kiamat segala jitimah bakkaya Murujan wa anhara bakaya yang ijo-ijo yang lainnya rupa wa anhara dan akan kering sungai-sungai di pinggir kampung-kampung kota Arab dan di pinggir kota-kota kota Mekah dan Madinah. Dan kalian bagi itu deh nama hoka kakak-kakak yang kalian di Arab Saudi ini tulis di bagi itu karena jino bakaya gimana nah karena kan so gereja umrah berusaha nama nah gereja haji tun berusaha lam tun yo so kena nah ni kalam yo tun yo ni jak warak sodi mak lam bulun yo ni kalam di Arab berokan gersang tanah hana bakaya jino ka di timah bakaya warna hijau butuh lagi Rasulullah sir sedek hana sulit Rasulullah uyang ni buka tun sirimpe tun yang lukut bakturnya rusak dengan bandung kaji timah bakaya dunia ka warna-warna hijau dan karena kungkung sungai-sungai di pinggir kampung-kampung kota Madinah karena kung dalam kota Madinah karena kung dalam musim kita ini mahi kajak orang di kalian bapak ini berikutnya nyo kalahe ya sobrima nyo tanda kiamat kecil nyo satu kurak tanda kiamat lain ya oh ini kejadian tanda krum di Arab bakaya tanda di Arab hijau tanda maka Rasulullah diupreh tanda kiamat raya pada boh kiamat raya pada tiplo betul tiplo sabar. Yang pun nama urutan pun putra. Putra atau urutan pun? Ya. Putra. Kan tsunami? Yaitu Dukhan. Dukhan. Pemakna Dukhan? Makna Dukhannya adalah asap yang cukup tebal. Sehingga meliputi seluruh dunia urung silam kenang ban bandung manusia kenang ban bandung makhluk yang na di seluruh dunia nya kenang ba urung kape na yang mate na yang pincang nyambar cukup asapnya nya kenang ba urung miman na yang pincang na yang takit nya kenang dukan mana dukan asap yang de nilap lam Al-Quran ayat duka kata apa? Urung silam kalau rat ilmi si kula terkupak dengan hadis yang pernah Rasulullah sebut tun yang kau ikut terlibat tun yang kau ikut terkupak hadis Rasulullah dengan alam nyata jina menurut penelitian NASA menurut penelitian awak si kula di Amerika dan sebagainya sebab terjadi dukan meteor usilun tadi preh-preh untuk urut kena uduk dunia meteor yang digelar dengan X ataupun si biru karang urut kena bumo usilun meteornya lebih raya daripada bumo yang ditanya tinggal di bak ulonyo adolun
Metaya, nani dengar dengar. Nak, yang menyuruh kiban jawab mandung mata ini mandung. Kanya, tapi Allah gelintung metaya. Yang pun gelintung, menurut penelitian NASA, penelitian awak-awak kafe, metaya jika atmosfer, atmosfernya yang menghalangi cahaya matahari. Mat cahaya matahari jih yang ada guna dunia atmosfer sehingga meteor jipa atmosfernya urung silon sehingga hancurlah meteor berkeping-keping ret guna dunia sehingga terjadilah duk tanda kiamat yang pun tanda kiamat yang lain. Mempajar adanya dalam hadis han akan terjadi dukan di pegahli Rasulullah segala umu al-mahdi cucuku kata Rasulullah segala al-mahdi umu peklontol umu peklontol urung silun 2015 al-mahdi kana umul hebel lima 2016 pada unamu al-Mahdi 2015 leher 5 2016 leher 6 2017 2018 2019 2020 nak genap 40 genap mak genap insyaAllah mungkin ber tapi ben petih balut mungkin lam tunyuk insyaAllah karut medayor yang pernah disebut di Rasulullah. Nyan menyorot meteor, nyan hana pule selfie, hana pule me Honda dugo hijak le. Nyan yuna hana pule wajib. Ya wajib kerum. Kak, man bulan padung anda dugo. Yang pokok aji, genap umu al Mahdi betloh don, red meteor. Pakan, karena umu al-Mahdi dibangat ba umu puluh tahun sebagaimana Allah ni angkat Rasul ba umu puluh tahun. Ni pegah dalam hadis ketika red meteor terjadi dukhan he bulan ke Yubrah bulan Syawal sampai truk ba bulan haji karena bulan haji dalam hadis pembaiatan Imam al-Mahdi di Mekah al-Mukarramah di Mekah al-Mukarramah pembaiatan ji di samping Ka'bah. Di samping kak, nyoka apa? Nyawa kuburan Nabi Ibrahim bin Salahdun yang bak tengah-tengahnya. Gebaikat al-Mahdi ini pekah dalam hadis umur 40 tahun. Pajang gebaikat, oh lih terjadi red medek, red medek. Urung silun, ini dengar madam? Nadi dengar? Nadi tu? Dah sama. Kemudian ini pegah oleh Rasulullah ketika karet medaya urung sidon akan na pasukan-pasukan di arah timur nyulam hadis hadis sahih Bukhari Anis Sauban yang hadisnya ditulis dalam sahih Bukhari tiba-tiba pegah urung sidon segala pembaiatan Imam Al-Mahdi di Masjidil Haram Al-Mukarramah akan terjadi pertengkaran tiga putra raja. Yaqtatilu nakum indakan zikum akan saling bunuh membunuh antara putra raja Arab Saudi Fatimul Hawaiyan di samping Ka'bah. Salah satu hedra urul kulluhum ibnu khalifah ban hedra awaknya anak seorang raja. Yang pertama anak raja Salman Sonan. Sonan anak raja Salman dino. Muhammad bin Salman. Nilat dalam itu untuk banyak salah dun. Nyan citro putra tunggal Raja Salman. Dua dote putra Raja Al Abdul Aziz, raja yang awal, ayah Raja Salman. Karena Abdul Aziz nal hedra putra. Raja Salman. Lakemah ibu, apa ibu? Ayah lakemah ibu. Dua dote talal. Sirot tu kata walaungan ni kalian duk bak Google nan anak raja nyawa
yang raja abak watengan anak Raja Abdul Aziz iaitu Raja Salman. Nah abang tu dua-dua tu yang mana berupa raja. Maka apa? Abang Raja Salman ataupun adik Raja Salman dimunha dengan anak Raja Salman, Hedra putra. Man Hedra awalnya adalah anak raja. Dua-dua tu anak raja yang awal, sidra anak raja jino iaitu Raja Sal. Salah satu man Bandung awalnya anak raja. Pui pekat, imunha. Kepui imunha, ingin menguasai kota Mekah. Kepegah oleh Rasulullah bawa tanya dalam hadis, la yasiru min wahidin, la yasiru ila wahidin minhum. Han akan menguasai Balhedra awaknya kota Jazirah Arab dan seluruh dunia. Han dikuasai. Bahkan karena yang kuasai raja, yang kuasai Arab bawatanya adalah Al-Mahdi kena Rasulullah, keturunan kandungku, cucu kandungku kena Rasulullah. So di mangkoknya Muhammad bin Abdul, Muhammad bin Abdullah. Nyawa Imam Mahdi, Imam Mahdi gelaran. Nanggoknya Muhammad bin Abdullah, itu biat koknya daripada keturunan Hasan, Hasan yang di Indonesia, Hasan Hussein, cucu Nabi dua-dua. Hasan ho, Hasan ho, anu dan cucu-cucu Hussein letak di Jazirah Timur Tengah. Yang le cucu Rasulullah, cucu Rasulullah lewat Hasan di Indonesia. Nampak? Patah mat di Indonesia untuk lembekah jalur ji. Lembekah rucut ber? Ni patih bek. Ni patih ji, han patih pergi anak aku. Kemudian berangkat ke Nangro Arab. Nangro Arab Saudi, ide kebaikan. Karena Imam Mahdinya lahir bak keturunan Hasan. Hasan paling le di Indonesia. Dan susunan silsilah Rasulullah lewat Hasan hana teratur, hana mutulih. Yang le mutulih lewat Husain. Maka di Jazirah Timur, yang Yaman, Yordania, Arab Saudi dan sebagainya, yang le Red Husain, sehingga teraturlah keturunan Rasulullah. Tapi pakar di Indonesia hanya teratur. Ini pertanyaan besar. Kak, alasannya pakar hanya teratur? Munyo teratur, mutulih nan keturunan Rasulullah, maka kafe sangat mudah jijok pemimpin akhir zaman, yaitu Al-Mahdi. Urusi hidup. Ketika Al-Mahdi kaji bayat, inan kekepik pasukan-pasukan panci hitam di arah timur. Tatlu'ur rayyah, tatlu'ur rayyah tu sudu min masyriqiha. Akan terbit pasukan-pasukan panci hitam dari arah timur Mekah. Kepujakna ijak bai'at Al-Mahdi. Padukra pasukan mak Lerduh 16 Lerduh Lerdah dua Lerduh Lerdah dua pasukan yang ijak dari arah timur untuk bai'at Al-Mahdi. Urung silut. So pasukan arah timur dalam hadis ni pegah yang bai'at Al-Mahdi singa pasukan yang hantar kalahkan di dunia. Mak nindak bak berita-berita pasukan yang hana terkalahkan di dunia, Taliban di Afghanistan, Amerika kali mu perang Afghanistan, kado tuan-tuan, Rusia kado atau ikut Taliban tidak bisa dikalahkan. Mereka lah yang pertama yang membaiatkan Al-Mahdi kata Rasulullah. Kemudian para sahabat ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Fatiman Nanggro Timurnya. Nizu dari Rasulullah kepada sahabat, ya sahabat Don, Masyriqiha dari arah timurnya Khurasan. Patah Khurasannya ditanya oleh para sahabat, Rasulullah menjawab, Khurasan na di Nanggro Afghanistan. Urung Sidun, pasukan Imam Al-Mahdi heboh pelongan. Yang pertama di Syria, Syam. Syam kancur pegalam. Kali perang pegalam mak. Kada kapak. Afghanistan kapak.
yaitu Taliban. Yang awaknya singa pasukan kedua daripada Imam Al-Mahdi. Pasukan yang kehebat Indonesia. Bukan satu. Nah hadis, nah. Ketika awak arah timur kali bai'at Al-Mahdi akan diperang yang pertama urang Arab. Yang kedua Rasulullah ni pegah dalam hadis Rum. Makna Rum di sini Eropa. Rusia. Pulau Spanyol, Konstantinopel. Yang Bandung sini akan diperang oleh Imam Mahdi dan akan berpetakluk sehingga Bandung Islam Pak Wadena. Kemudian yang ketiga baru diperang Amerika, Israel bergabung dengan pasukan Dajjal laknatullah. Pane pasukan Dajjal, pasukan di Nangrotiran Asfahan, Jodoh di Bedro pasukan bergabung dengan Dajjal Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Ya sampai sapa nak buka. Pemawat dari kemenya itu. Habis yang buka lima jarak. Lebih habis. Bupa lengkap pada 12. Ha? Habuk ne. Nyut menggah menetik. Urung sidon. Nyut pegah lagi, nyut ka bas singkat tu mo. Berarti 8 botuk, sikurun botuk hanya buka. Sikurun botuk tanda kiamat raya ha melepak pegah. Sabo mendak Al-Mahdi. Urung sidon, ta hadis yang pasukan Al-Mahdi dari Indonesia. Nah hadis. Dengar baca. Inna Allah zawali. Sungguhnya Allah dan Rasulullah dipegah hamba para sahabat. Wahai sahabat lain, sehingga hamba hamba akhir masa akannya pasukan-pasukan yang cukup elit-elit lebih bak gata hai para sahabat sehingga akan menjadi pasukan Imam Al-Mahdi. Inna zawali sungguhnya Allah zawa dilipatkan bumo. Nepudih hamba lain kena Rasulullah. Min masyriqiha wa maghribiha, dari arah timur sampai Unangro barat. Arah timurnya Bandung Arab Saudi Indonesia diterima oleh Allah Abah Nabi. Wa maghribiha Unangro barat Eropa Rusia Amerika lebih ke arah Rasulullah. Ahluhnya Rasulullah ni sambung. Pun sambung. Inna ummati fi akhiriz zaman. Sungguh umat dan bakai masa singa. Saya bulughu-bulughuha akan menguasai dunianya, akan berkuasa di seluruh dunia. Urung sidon Rasulullah sebagaimana ma mazuyali, sebagaimana Allah nepedih baklun ke Rasulullah bak para sahabat, sebagaimana Allah nepedih bumo baklun bak mati orangnya. Gepegahlah wa'uti itu kan zaini, maka Allah neberi kepada kelon-kelon ke Rasulullah. Allah neberi kelon kan zaini dua buah pusaka ahmara wal abyada, merah dan putih. Ada negara yang bendera merah putih pak, bendera yang putih merah pak, bicara tak puan lewat tak bendera putih merah Polandia mak, bendera merah putih Indonesia. Nyo pasukan kulihat-kulihat Imam Mahdi. Pasukan kulihat Al-Mahdi. Yang pertama, pasukan yang pertama pertama adalah urung yang na di Nangro Syam. Yang kedua, urung yang na di Nangro Afghanistan, yaitu Taliban. Yang kedua, urung yang na di Nangro yang berbendera merah putih, yaitu Hanalain, urung Indonesia. Bahkan Palestina urung silun sampai Inohat dijajah dan Hana merdeka. Alasanji yang pemerdeka Palestina adalah bangsa Indonesia.